Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan yang penuh bahagia ini, yang penuh mulia ini, segala ibadah, ketaatan dan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta yang di dalamnya ada zaman, ada ruang dan waktu. Semuanya itu punya andil dalam hubungannya dengan ketaatan manusia. Semuanya punya andil untuk bisa membesarkan spiritual manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sadaqallahul aliyyul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi dan adanya perbedaan dan perubahan malam dan siang, sungguh itu semua menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring dan dalam segala keadaan, dan mereka senantiasa memikirkan akan ciptaan langit dan bumi, dan seraya mereka menyatakan, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ciptakan ini semua tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, jalan-jalan menuju kepada Allah sejumlah nafas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai momen yang terpenting untuk mengajak umat manusia agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan untuk membesarkan spiritual manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, mengingat karena pentingnya masa, bahwa masa juga punya andil untuk membesarkan spiritual manusia. Masa bisa dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bisa dijadikan sebagai media untuk membesarkan kejiwaan dan spiritual manusia, sehingga Allah mengatakan wal asri, demi masa. Karena itu bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini jangan disia-siakan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin meningkatkan kualitas spiritual kita. Karena bulan ini adalah bulan mulia, bulan yang Allah jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, di bulan yang paling baiknya, bulan yang Allah katakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada bulan, ada waktu-waktu yang mulia yang Allah jadikan sebagai media juga untuk membesarkan spiritual manusia. Di antara waktu-waktu itu adalah waktu ma baina adzan wal iqamat, waktu di antara adzan dan iqamat. Allah jadikan sebagai media manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu itu adalah waktu mustajab di dalam riwayat-riwayat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan waktu yang lain selain daripada azan dan iqamat, antara waktu
azan dan iqamah, Allah jadikan juga waktu setelah menyelesaikan kewajiban salat fardu di setiap waktu untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu mustajabnya doa, dikabulkannya doa-doa kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pertengahan malam sebagai media manusia untuk membesarkan spiritualnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keadaan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, yang mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa Allah jadikan sebagian malam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari situ kemudian Allah angkat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai maqaman mahmuda. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa, Allah berikan sebagai media menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Allah berikan hari, Allah jadikan hari itu sebagai media juga untuk membesarkan spiritual manusia. Karena itu dalam riwayat antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, bila manusia mampu melaksanakan dan mengisinya dengan baik, maka Allah akan jadikan antara Jumat satu dengan Jumat yang lain sebagai ampunannya. Waktu antara munculnya matahari dengan terbitnya fajar, Allah juga jadikan sebagai media manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada waktu, juga ada tempat-tempat yang Allah jadikan sebagai media, di mana Allah ciptakan ini semua bukan sia-sia. Karena itu semuanya sebagaimana yang Allah katakan, yang Allah sinyalir di dalam surat Ali Imran, ma rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh ini semua bukan sia-sia Allah ciptakan, tapi semata-mata ikut andil dan ikut berperan untuk membesarkan spiritual manusia. Maka sebaik-baiknya tempat ibadah adalah masjid, tetapi ada masjid yang lain yang lebih utama dalam melaksanakan ibadah, dan seluruh munajat-munajat kita insya Allah didengar Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Masjidil Haram. Itu adalah tempat, sebaik-baiknya tempat. Karena itu ada waktu, ada hari, ada bulan, dan ada tempat, yang ini semua Allah jadikan sebagai media manusia untuk membesarkan spiritualnya. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.